Oke, teman-teman, ini kita di jembatan menangkap kepiting menggunakan perangkap. Kalau di sini nama perangkapnya itu ambau, teman-teman. Jadi nanti kepitingnya masuk perangkap itu nanti menuju ke tempat yang strategis untuk melempar ambaunya atau perangkapnya ke laut. Oke, sekarang sudah beberapa lama. Kita coba angkat ambaunya. Wow, kita dapat lagi dua ekor, teman. Dua ekor berapa nih ekornya? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ekor karena masih ada rus. Pitingnya ini kalau kecil begini biasa kita kebalikan ke laut. Biar dia bisa berkembang lagi, yang besar kita ambil. Kita dapat kepiting. Kepiting. Ini ambaunya kepiting nih. Nih, ada langsung naik 2 ekor, teman-teman. Nih, yang belum pernah dijepit kepiting nih, silahkan datang ke sini mencicipi rasanya jepit kepiting. Kita unboxing dia. Ini cara ngambilnya, teman-teman. Nah, kayak gini, dipegang di belakangnya. Nah, kemudian hati-hati. Ini jepit ini bahaya ini. Kita sekaligus mengikat biar aman ya. Ini caranya, diinjak, hati-hati pecah. Cara ngikatnya, teman-teman, biar tidak lari, biar tidak menjepit lagi. Diikat, dibelit, dicilupin. Oke, sekarang sudah jadi. Ini dia kepiting. Enak nih. Sekarang kita coba ambil lagi satu. Ini sedikit agresif nih. Ya, dia mulai melarikan diri. Ya, dia menyerangku. Wih. Ini sakit nih kalau jepit nih yang tanggung besarnya nih. Kita ikat lagi. Kita coba apa rasanya kalau dijepit. Oke, sambil kita buang lagi perangkapnya, siapa tahu kita dapat lagi yang lebih besar seperti eksavator. Ini buangnya ke laut ya, teman-teman, jangan ke darat. Tergantung kan ya, Rus. Oke, kita tunggu lebih kurang 1 bulan. Oke, ini kita mengangkat lagi, mengangkat perangkapnya. Apakah ada isinya? Apakah kepitingnya ada? Wah, ternyata zonk, teman-teman. Tidak ada isi. Oke, kita ke perangkap selanjutnya. Oke, ini sudahkah? Perangkap selanjutnya kita menggunakan 3 perangkap dan ini perangkap yang ketiga, teman-teman. Kita lihat apakah ada isinya. Wah, ternyata kosong juga, teman-teman. Ternyata kepitingnya tidak ada, tapi untunglah tadi sudah dapat kepiting lumayan. Pembuangan perangkap sebelumnya umpannya masih utuh. Banyakkah kita dapat kepiting hari ini tadi? Sudah berapa ekor tadi? 6 aja. 6. Oh, kita dapat 6 ekor, teman-teman. Dan mungkin kita akan tidak membuang lagi nih perangkap. Langsung saja kita ke tempat kepitingnya, kita lihat seperti apa. Oke, ini dia, teman-teman.
hasil tangkapan kepiting kita hari ini. Ada berapa ekor tuh? Oh, dia berlarian tarik tambang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor teman-teman. Lumayan. Mana gambir?